Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Satria Gadget ya. Oke, di video kali ini saya bakal review nih HP Poco F2 Pro ya. Ini varian RAM 6128 ya. Ini untuk minusnya itu sesuai yang saya posting ya. Ini fingerprint masih cepet tuh. Iya. Jadi minusnya itu gini, kalau backdoor seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, ini backdoor orinya ya, makanya presisi banget ya. Sempet ganti backdoor kemarin pakai yang lokal ya, itu udah pecah lagi, dimasukin saku terus ke karena ininya lancip jadi dia retak gitu kan, retak lagi dan akhirnya ya saya ganti lagi pakai yang ori ya, pakai yang bawaannya karena lebih enak bawaannya meskipun udah retak ini ya. Ini saya beli kondisi dulu seperti ini juga gitu kan, karena HP-nya emang buat konten juga sih. Gak terlalu gak terlalu beli yang mulus-mulus gitu, karena buat konten kan biar dijual lagi gitu ya. Dan untuk performa ini masih enak ya, masih layak pakai banget. Dan untuk kamera, di bagian kamera ini untuk jarak deket itu dia gak bisa fokus ya. Nah, ini nggak bisa fokus ya. Tuh. Tapi kalau misalkan jauh segini, dia fokus ya. Dan nanti ada videonya ya, yang tadi nih, saya buat video juga. Jadi gini ya, untuk kamera yang blur jarak deket tuh, contohnya gini. Nah, ini kalau jarak jauh segini ini normal ya tuh, bisa dilihat ya. Nah, ini normal ya. Tapi kalau jarak deket ini, nah, dia susah fokus. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, jadi harus kasih jarak segini lah minimal ya. Tuh. Ini baru fokus ya. Tapi kalau jarak deket ini, nah, kalau dideketin banget ya, tuh nggak fokus meskipun kita pijit-pijit autofocusnya ya. Nah, ini kan deket. Nah, jadi seperti itu kurang fokusnya Om. Ya, tapi untuk video ini cakep. Video masih cakep ya tuh. Ini saya juga ngerekam pakai video. Kalau bikin konten pakai HP ini ya. Kalau video jarak dekat masih fokus, tapi kalau foto kurang fokus ya. Dan untuk kamera depan ini normal banget ya. Tajam malah. Jadi minusnya itu aja, sama untuk di bagian layar karena ini nggak pakai TG atau apa namanya, pelindung layar dari pertama beli. Nah, bisa dilihat ya seperti ini. Lihat ya, tuh bintik ya. Kecil-kecil gitu. Katanya bisa dibersihin, tapi saya belum coba juga ya. Nah, LCD-nya seperti ini ya. Biar enak tuh kan. Tuh, tapi kalau misalkan LCD nyala, dia nggak kelihatan ya. Bisa dilihat nih ya. Nah. Nah, dan ini untuk bagian body bisa dilihat ya. Nah, ini bagian bawah ini ya. Sorry, ini kotor ya, kuku habis bongkar motor saya karena profesinya emang tukang bongkar. Nah, ya seperti ini ya, bisa dilihat ya. Nah, jadi biar gak ada dusta gitu kan, makanya saya videoin aja. Oke, untuk harga 29 aja net ya. Dulu saya beli 32 ya. Ini kelengkapan HP dan charger original. Oke. Mungkin sekian aja untuk video review yang barang musa jualnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.